Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, masih dalam suasana Idul Fitri. Tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada salah-salah kata, salah-salah ucap, ya mohon dimaafkan. Ini teman-teman ya, saya baru beli selang rem karena kebetulan punya saya itu bocor, teman-teman. Jadi kalau masalah rem nih, saya tidak main-main ya, karena fatal lagi banyak, teman-teman. Karena hubungannya itu dengan keselamatan kita ya. Jadi ini saya mau ganti supaya remnya aman, nyaman ketika kita berkendara. Untuk yang ini saya beli itu cukup murah, teman-teman ya. Harganya itu hanya di sekitar 30 ribuan dengan panjang 1 meter lebih ya, 1 meter 30 cm apa 25 cm itu ya. Kebetulan si Tuman itu untuk selang remnya itu bocor, teman-teman ya. Karena masalah rem ini cukup berbahaya ya, takutnya nanti pas macet di tanjakan kita tahan rem dan anginnya bocor, itu bisa mengakibatkan hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita harus ganti ya. Jadi jangan main-main kalau masalah rem, karena hubungannya itu dengan keselamatan kita ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Selang ini bisa disesuaikan ya bentuknya dengan kebutuhan. Jadi bisa dibengkok-bengkokkan ini, teman-teman ya. Harga cukup murah ya, yang menjamin keselamatan, yang berhubungan dengan pengereman ya. Karena kalau ada bocor sedikit di rem itu ya, itu sudah kurang pakem, teman-teman. Kurang sip, kurang enak, dan membuat kita juga was-was kalau di jalan. Jadi nanti ini saya akan pasang di Situman ya. Colte 120. Kita mau bentuk-bentuk sesuai dengan kebutuhan dulu, tapi saya mau paste dulu dengan selang yang lama ya. Modelnya seperti apa, lekukannya seperti apa. Jadi seperti ini ya. Jadi jangan main-main dengan rem. Kalau misalkan sudah ada kebocoran, itu lebih baik segera diganti ya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, supaya terus waspada, terus menjaga keselamatan saat kita mengendarai mobil. Oke teman-teman ya. Kita akan pasang dulu ini ya. Namun sebelumnya saya akan buka dulu selang yang bocor, teman-teman. Oke. Untuk videonya saya akhiri dulu. Jangan lupa di like, di komen kalau ada pertanyaan. Harganya ini cukup murah, hanya 30.000 ya. Perjalanan kita dalam mengendarai mobil lebih aman, tenang dan nyaman. Bye bye.